بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hadahu ila yaumiddin amma ba'd Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu membahas bagaimana perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kita yang terakhir kita telah sebutkan bagaimana upaya dari kaum musyrikin Quraisy untuk menghalangi manusia mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka melontarkan berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara mereka rela untuk bepergian jauh ke negeri Persia, mengambil kisah-kisah bangsa Persia, kemudian membawanya ke kota Makkah jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada manusia atau membacakan Al-Quran, maka sebagian di antara mereka membacakan kisah-kisah Persia ini untuk menandingi atau menjauhkan manusia dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sebagian di antara mereka membeli budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya, maka mereka pun menyuruh budak-budak wanita tadi melantunkan nyanyian-nyanyian yang melenakan, sehingga orang-orang lebih berpaling kepada nyanyian-nyanyian tersebut daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Wasallam Dan yang terakhir kita bahas bahwa di antara mereka menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan harta dan juga untuk menikahi wanita mana saja yang diinginkan oleh Nabi Wasallam Kemudian juga mereka menawarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berbagi sesembahan. Sebagian datarnya mereka menawarkan agar setahun ya, mereka berbagi sesembahan setahun. Di tahun yang pertama mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tahun yang kedua mereka menyembah berhala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun yang menegaskan bahwa sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah dan kaum muslimin tidak akan menyembah apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam fase baru setelah mereka berusaha untuk mempengaruhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaran-tawaran mereka, maka kaum musyrikin pun mulai melakukan ya tindakan kekerasan kepada kaum muslimin. Mereka melakukan penyiksaan demi penyiksaan kepada kaum muslimin sebagai bentuk ujian kepada para sahabat yang tetap dalam keimanan mereka. Di antara yang mereka lakukan adalah mendata siapa saja di antara uh, yang sudah di antara, uh, penduduk Kota Mekah yang sudah masuk Islam. Kemudian ketika uh, mereka mendapati ya ada dua kelompok. Ada dua kelompok uh, kaum muslimin Ya orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama mereka adalah orang-orang eh, yang berasal dari keluarga yang terhormat. Ya. Kemudian yang kedua orang-orang yang berasal dari kaum duafa, orang-orang yang lemah, bekas-bekas budak atau yang masih berstatus budak. Maka ketika mereka mendapati ada yang masuk Islam dari kalangan orang-orang ya dari keluarga yang terhormat, maka mereka mencaci. Jadi dia tidak melakukan uh, apa melakukan siksaan. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan siksaan, maka keluarga dari orang tersebut tentu akan uh, marah. Sehingga yang mereka lakukan hanya mencaci, menghina atau mengancam. Namun kalau yang melakukan atau yang yang masuk Islam itu dari kalangan doafa, dari kalangan orang-orang lemah. Ya, mereka tidak memiliki keluarga yang bisa melindungi mereka tidak ada yang bisa ya. maka mereka pun melakukan siksaan yang demikian kejam kepada orang-orang dari kaum duafa tersebut demikian juga orang-orang eh, yang dari berasal dari keluarga terhormat ya memang yang melakukan siksaan kepada mereka ya bukan dari eh, ada tetap ada yang melakukan siksaan kepada mereka tapi dari kalangan internal keluarga mereka sendiri seperti yang disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak dalam Rahikul Maktum, beliau mengumpulkan bentuk-bentuk sisaan yang dilakukan oleh mereka. Uthman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berasal dari keluarga terhormat. Sehingga yang melakukan siksaan kepada beliau adalah keluarganya, pamannya sendiri. Ya, kalau dari kabilah uh, atau dari keluarga yang lain, tentu tidak berani. Maka siapa yang melakukan siksaan kepada Uthman, pamannya sendiri. Ya, dia dimasukkan ke dalam tikar yang terbuat dari jalinan kurma kemudian diasapi sampai dia ya mau meninggalkan agama Islam tapi Utsman ibn Affan tetap dalam keimanannya demikian juga Musab uh, uh, Mus bin Umair ya Musab bin Umair ini uh, beliau berasal dari keluarga yang sangat terpandang bahkan termasuk dari keluarga yang kaya terkaya di tengah-tengah kota Makkah beliau terbiasa hidup ya dengan kemewahan. Ketika itu, ketika dia masuk Islam, maka keluarganya berlepas diri dari Mus'ab bin Umair sampai dia diusir. Berubah 180 derajat. Kehidupannya yang sebelumnya enak, sejak dia beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk Islam, dia pun harus hidup dengan penuh kesederhanaan dalam keadaan susah, diusir oleh keluarganya, diusir oleh ibunya. Demikian juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dikenal sebagai orang yang kaya, namun dia tidak memiliki keluarga di tengah kota-kota di tengah kota Mekah. Ya, karena Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini Ar-Rumi nisbat kepada Rum. Dikisahkan bahwa dahulu dia sempat menjadi budaknya orang-orang Romawi. Ya, namun kemudian dia e, bekerja kemudian sukses menjadi seorang yang kaya. Namun tetap saja karena tidak ada e, orang yang bisa melindunginya, ya maka dia pun menjadi bulan-bulanan kaum musyrikin. Sampai sempat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kehilangan ingatan. Karena demikian e, besarnya siksaan, atau demikian kerasnya siksaan, yang diberikan oleh kaum musyrikin. Ya. Demikian juga saat bin Abi ya. saat bin Abi Waqqas dia mendapatkan tentangan dari ibunya. Ya, sampai ibunya sakit. Ya, agar saat bin Abi Waqos, e, meninggalkan keimanannya. Namun kemudian ada ucapan yang sangat terkenal dari beliau, Ya, ketika itu ibunya e, mengancam, ya, tidak akan makan, kemudian biarkan mati saja. Kalau dia tidak mau meninggalkan keimanannya, maka kata saat pemakos, ya, wahai ibu, walaupun ibu memiliki sekian banyak nyawa atau seratus nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu dari ibu, saya tidak akan meninggalkan, ya, apa yang saya imani. Lihat bagaimana keteguhan para sahabat dalam berpegang teguh dengan keimanan mereka. Ada seorang sahabat yang bernamanya bernama Aflah Abu Fakihah. Ya, dan beliau ini seorang budak. Nah, ini kita tadi sebutkan. Kalau dia itu dari kalangan orang-orang yang terkemuka, dari keluarga yang terkemuka, mereka tidak akan berani. Ya, yang melakukan penyiksaan adalah keluarga mereka sendiri. Namun tidak demikian dengan para sahabat dari kalangan Do'afa. Ya, Aflah ya disiksa sedemikian rupa ke oleh kaum musyrikin, ya, dia diseret di atas tanah, kemudian Punggungnya ditindih dengan batu besar, ya. kemudian dibiarkan seperti itu disiksa. Ya. Bahkan disebutkan uh, oleh Syekh Sofirrahman Al-Buwarok bahwa dia diikat dengan tali. Ya. Hadirin bisa, uh, kita bisa bayangkan ya, diikat kakinya dengan tali kemudian diseret. Ya. Kakinya diikat kemudian diseret, kemudian dilemparkan ke atas tanah-tanah yang panas. Ya, ini siksaan yang diterima oleh kaum duafa. Dan ini kisah yang sangat masyhur sahabat Bilal, ya Bilal bin Robah. Ya Bilal bin Robah ini adalah seorang budak yang uh, dimiliki oleh anak-anak yatim yang walinya itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, ya Umayyah bin Khalaf ini uh, dikenal permusuhannya yang sangat kepada kaum Muslimin. Jadi dia milik uh, budak uh, budak dari dua anak yatim yang walinya itu adalah Umayyah bin Khalaf jadi secara de facto yang menjadi majikannya adalah Umayyah ya pemiliknya adalah Umayyah karena ini masih anak anak pemiliknya maka apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal ibn Robah? ya Bilal ketika itu diikat lehernya ya seperti binatang seperti anjing kemudian uh, tali tersebut tali yang mengikat lehernya diserahkan kepada anak-anak, lalu anak-anak menggeret Bilal seperti hewan peliharaan, ya. Jadi kalau mereka lari-lari, ya Bilal harus ikut lari-lari. Kita -lari. bisa bayangkan bagaimana perendahan yang dilakukan oleh kaum musyrikin... kepada para sahabat karena keimanan mereka. Ya. Dan juga Umayyah sering memukul Bilal dengan tongkatnya, ya. dan kadang dia dipaksa untuk, ya duduk di bawah teriknya matahari. Budak. Untuk mereka tidak berharga sama sekali, tidak punya kedudukan. Terserah mau diperlakukan seperti apa. Ya, bahkan dia juga pernah tidak diberi makan secara berhari-hari. Agar dia meninggalkan uh, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sampai kepada puncaknya ya karena Bilal tetap teguh dengan keimanannya akhirnya Bilal pun dibawa ke suatu daerah yang bernama Batha Batha ini suatu tanah lapang yang berada di sekitar kota Mekkah, tanahnya berkerikil. Kemudian tubuh Bilal dibentangkan ya di atas tanah tersebut dan ya tanah itu ketika siang ya kalau di sana di kota Mekkah ya semuanya menjadi seperti bara api, panas. Kemudian dibentangkan tubuh Bilal lalu di atas dadanya diletakkan batu ya batu yang sangat besar. Kemudian Umayyah mengatakan kepada Bilal, ya, kamu tidak akan kami lepaskan dari siksaan ini sampai engkau ya mau mengimani atau mau beribadah kepada Latta dan Uzza. Maka apa balasan Bilal terhadap uh, ancaman dari orang-orang Quraisy? Beliau justru mengucapkan kata-kata yang menyakiti mereka. Ahadun ahad Allah yang Maha Esa. Ya, saya hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Ya, suatu ketika Bilal pernah bercerita tentang siksaan yang beliau alami, beliau mengatakan, "Kalau saya bisa mengucapkan kata-kata yang lebih membuat mereka marah, saya akan ucapkan." Beliau mengucapkan ahadun ahad. Ya, ini membuat marah kaum musyrikin Quraisy. Karena mereka adalah penyembah para berhala. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya, hanya dengan kata-kata tersebut ahadun ahad membuat mereka sangat marah. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melewati Bilal, kemudian beliau pun memerdekakan Bilal. Ya, membayar sejumlah uang kepada Umayyah kemudian Umayyah e, menawarkan jumlah yang sangat tinggi ketika itu untuk e, seorang budak ya, dia menawarkan jumlah yang sangat tinggi kepada seorang budak untuk harga seorang budak tapi tetap dibayar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian e, Umayyah mengejek Abu Bakar, ya dia mengatakan bahwa sesungguhnya budak ini tidak seharga ini. Kenapa kamu saya jual mahal kamu ingin membelinya? Jadi dia ingin membuat kesal Abu Bakar. Setelah dia jual dengan harga yang tinggi, dia katakan, sebenarnya Bilal ini, ya kalau dijual nggak segini harganya. Artinya dia berhasil menipu Abu Bakar. Ya, dengan menaikkan harganya. Tapi apa jawaban Abu Bakar Siddiq kepada talanhu? Kata beliau, walaupun engkau menaikkan harganya, jauh lebih daripada itu, saya akan tetap membebaskan Bilal. Ya, Maka Abu Bakar Siddiq memiliki keutamaan yang sangat besar, ya banyak di antara kaum muslimin di masa-masa penyiksaan itu terutama dari kalangan budak ini dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kisah yang juga tragis terjadi pada keluarga Yasir. Keluarga Yasir, Yasir ini juga sama ya dari kalangan kaum du'afa. Mereka adalah bekas-bekas budaknya Bani Makhzum. Ya. Maka ketika Amr bin Yasir Ketika Yasir kemudian istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar masuk Islam, mereka pun tidak lepas dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mantan budak tidak memiliki ya, eh, orang yang bisa melindungi mereka. Ya, masuk Islam pertama kali Ammar ya, Ammar terlebih dahulu masuk Islam, kemudian mengajak kedua orang tuanya masuk Islam sehingga satu keluarga mereka eh, masuk Islam maka kemudian ya mereka diseret di tengah-tengah tempat tadi ya al abtah atau uh, Al-Bathah ya yang tadi padang yang sangat panas kemudian mereka menyiksa keluarga Ammar bin Yasir atau keluarga Yasir sehingga Yasir pun kemudian meninggal dunia dan kemudian uh, Sumayyah ketika itu ditusuk dengan tombak ya oleh Abu Jahal ya dari alah kemaluannya sampai kemudian ya meninggal dunia. Ya, karena budak nggak ada yang siapapun yang bisa melindungi mereka, maka mereka diperlakukan dengan semena-mena oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka, sabran ala yasir. Fa inna mauidakumul jannah bersabarlah wahai keluarga yasir maka sesungguhnya tempat yang menjanjikan untuk kalian adalah surga ketika itu kaum muslimin tidak memiliki kekuatan dalam keadaan lemah mereka tidak bisa angkat senjata percuma jumlah mereka ya masih sangat sedikit dan mereka tidak punya kekuatan konyol kalau angkat senjata oleh karena itulah nabi saw memerintahkan kepada mereka untuk bersabar Sobran ala yasir fa'inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Ini saja yang bisa diucapkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam kepada keluarga Yasir. Sampai ketika siksaan demi siksaan diberikan kepada keluarga Yasir, bapak dan ibunya telah meninggal dunia, maka Ammar pun ketika itu dipaksa oleh mereka untuk mengucapkan kata-kata yang kufur. Karena melihat siksaan demikian berat, maka Ammar pun kemudian mengucapkan apa yang mereka inginkan. Namun hati Ammar tetap berada dalam keimanan. Tidak dia mengucapkan itu melainkan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka ketika Ammar bin Yasir mengucapkan apa yang diinginkan oleh mereka, mereka pun membebaskan Ammar. Setelah dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Lalu Ammar pun ya dengan penuh kesedihan dia menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bagaimana wahai Nabi, saya telah mengucapkan kata-kata yang kufur. Maka kemudian turunlah sebuah ayat yang menjelaskan keadaan Ammar bin Yasir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, "Man kafara billahi mim ba'di illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia berhak untuk mendapatkan siksaan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa, padahal di dalam hatinya terdapat keimanan. Sehingga tidak berdosa apa yang dilakukan oleh Amar bin Yasir karena sesungguhnya dia melakukan hal tersebut karena terpaksa. Dia melihat bapak dan ibunya sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka Amar bin Yasir pun mengucapkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga tidak mengapa apabila kita terpaksa, dalam keadaan nyawa kita terancam. Kemudian kita diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang kufur. Selama hati kita berada dalam keimanan, tidak mengapa bagi kita untuk ya melakukan kekufuran tersebut. Namun di sana ada eh, sebagian para ulama mengatakan, ya, seseorang hendaknya melihat kondisinya. Apabila dia adalah seorang yang Dilihat oleh masyarakat, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama yang memiliki banyak pengikut, kemudian dia disiksa, diancam untuk dibunuh. Kalau dia tidak melakukan kekufuran, maka yang lebih baik bagi dia adalah tetap menjaga keimanannya dan jangan dia mengucapkan kekufuran. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad ketika beliau dipaksa untuk menyatakan akidah yang sesat ketika itu mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalamullah, beliau tetap mempertahankan prinsip beliau, tidak mau mengucapkan kata-kata tersebut. Sehingga Imam Ahmad disiksa di penjara, mendapatkan siksaan yang luar biasa dari pemerintah ketika itu. Tapi dia bersabar. Kenapa? Karena kalau beliau sampai mengucapkan ya kata-kata yang menyimpang, akan banyak orang yang mengikuti. Jadi beliau tetap dengan prinsipnya. Namun apabila seseorang Ya, dia bukan seorang yang terpandang, tidak ada pengikutnya, ya. Tidak ada kemudaratan yang muncul ketika dia mengucapkan kekufuran tersebut melainkan kembali kepada dirinya saja, maka lebih baik bagi dia untuk mengucapkan kata-kata tersebut dengan catatan hatinya tetap berada dalam keimanan. Jadi lihat dulu kondisinya. Tidak semua kondisi kemudian orang mengucapkan kata-kata yang kufur. Tapi kalau misalnya dia punya pengikut kalau dia mengucapkan kata-kata tersebut banyak orang yang akan tertipu, banyak orang yang akan mengikutinya. Maka tetaplah dia ya dengan prinsipnya tadi. Ya. ya kemudian diserahkan kepada Allah bagaimana nasibnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia kemudian meninggal atau dibunuh, maka dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk selamat maka alhamdulillah. Semuanya adalah kebaikan. Ya, ada sebuah kisah ya, kisah tentang seorang ulama di Tunisia. Ya, kisah ini saya dapatkan dari guru kami ya, di Hadromaut dulu, Abu Abdullah uh, Syakir Al Kanadi. Syakir Kanadi ini orang Kanada. Orang Kanada masuk Islam kemudian pergi ke Yaman belajar di hadapan Syekh Mukbil. Sehingga mungkin beliau satu-satunya orang asing ya yang menjadi e, pengajar luar biasa ya orang-orang Eropa ketika mereka diberikan hidayah langsung belajar ya masuk Islam langsung belajar kemudian belajarnya sungguh-sungguh sampai memiliki ilmu yang mumpuni baru mengajar. Kalau kita terkadang mualaf baru masuk Islam tidak dibimbing terlebih dahulu langsung bicara tentang masalah agama ini keliru. Harusnya dia belajar, ketika masuk Islam belajar yang serius. Maka beliau menuturkan sebuah kisah tentang ulama Tunisia, seorang ulama Tunisia, mufti. Dulu Tunisia ini ya dikuasai oleh orang-orang sekuler. Sampai sekarang Tunisia nggak berubah, masih sekuler. Cuma keadaan muslimin lebih baik sekarang. Ya, selama puluhan tahun dikuasai oleh uh, pemerintah sekuler. Sehingga jangan bayangkan seperti di Indonesia. Ada masjid di sekolahan, ada masjid di perkantoran, ada masjid di universitas. Ya, jadi mereka memisahkan hubungan antara pemerintahan dengan agama sekuler. Nah kemudian ketika awal merdeka, yang berkuasa itulah seorang diktator. Ya, Bergobi namanya, Habib al-Bergobi kalau saya tidak salah. Nah dia berpikiran liberal. Dia katakan kalau eh, sekarang ini negara kita baru merdeka. Lihat bagaimana orang liberal pola pikirnya. Kita ini baru merdeka. Sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Kalau kita semua berpuasa, ya, maka pembangunan negara kita akan terhambat. Ya, sehingga dia menganjurkan kepada orang-orang untuk apa? Berbuka puasa. Untuk berbuka puasa. Ya, jangan puasa. Karena puasa ini akan menghambat pembangunan. Lihat. Sampai seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat ada kekurangan dari pemerintah kita, ya, kita melihat pemerintahan yang lain itu lebih parah ya pemerintah pemerintahan sekuler kalau kita lihat Mustafa Kemal Ataturk, ya mengganti azan dengan apa? dengan bahasa Turki ya, menghapus eh, apa ciri-ciri keislaman, mengubah masyarakat Turki menjadi seperti masyarakat barat, parah. Ya. Jadi kita itu sebenarnya masih banyak bersyukur ya. Dan kondisi Indonesia alhamdulillah masih bisa ibadah ya, bebas menjalankan syariat. Banyak-banyak bersyukur. Nah, maka Habib bergoba ini dia ingin agar mufti ketika itu berfatwa agar orang-orang tidak e, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ya, ketika itu disiarkan secara langsung ya lewat e, radio ya, dia berpidato. Jadi Habibnya ini presidennya ini Habib itu nama dia, ya, dia bukan Habib ya, namanya Habib Jangan salah pula nih, sensitif, ya, Habib ya. Kemudian dia berpidato ketika itu ya Berpidato tentang pentingnya membangun bangsa dan negara, ya, istilahnya Tunisia, ya, bersatu, harga matilah, seperti itulah. Kemudian, uh, dia mempersilahkan sang mufti untuk berpidato, tiga itu, ya, tolong dibantu dengan fatwa. Maka, apa kata sang mufti, ya, Roy Sukumha, kata dia, ya, presiden kalian ini memerintahkan kalian untuk tidak berpuasa. Walakin Robbukum akan tetapi Robmu ya murukum bisya memerintahkan kalian untuk berpuasa. Ya fasumu maka tetaplah kalian berpuasa. live <tuk> Tapi alhamdulillah ya beliau tetap selamat ya jadi masalah ya. Nah kita melihat kondisi ya kalau memang eh, apa tidak tidak ada ancaman ya atau dia seorang yang memang e, didengarkan ucapannya maka tetaplah dia pegang prinsip kebenaran. Ya, namanya perjuangan pasti ada resikonya tapi kalau misalnya memang dia terancam kehidupannya kemudian tidak ada pengikutnya maka tidak mengapa dia melakukan hal yang sama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengucapkan kata-kata kufur akan tetapi ya, di dalam keimanan di dalam hatinya dia tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Baik. Ini kisah keluarga Yasir. Nah, ini jasa Abu Bakar As Siddiq. Tadi sudah kita singgung ya bahwa Abu Bakar As Siddiq dengan hartanya beliau membebaskan para budak. Ini jasa yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, kemudian ternyata di sebagian sebagian para sahabat, ya, mereka mengeluhkan siksaan demi siksaan dan uh, rasa berat yang ditimpa ya, oleh mereka. Kemudian di antara mereka ada yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari sahabat Khabbab bin arad ya Khabbab bin taala anhu beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam wahwa mutawas burdatan lahu fidil Ka'bah. Suatu ketika kami mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang duduk di atas kainnya, kain burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Fakulna kemudian kami mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala tanta sirulana, ala tada ulana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam justru meminta agar kabin bin Arad dan para sahabat berkaca kepada perjuangan umat-umat terdahulu. Karena beliau alaihi salatu wasallam qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayughfaru lahu fil ard fayuj'al fiha. Di antara orang-orang sebelum kalian Orang-orang yang beriman sebelum kalian digali lubang-lubang bagi mereka. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalamnya dan dikubur hidup-hidup. Jadi sisaan kepada orang-orang yang beriman di masa lalu itu jauh lebih kejam. Ya. Mereka digalikan lubang baginya kemudian dimasukkan dalam lubang tersebut dan dikubur hidup-hidup. Kalau wa yuja'u bil fa yudahu ala ra'sihi fayuji'al nisfain. Dan di antara mereka diletakkan gergaji di atas kepalanya. Diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian kepalanya digergaji sehingga terbelah menjadi dua. Ini siksaan terhadap orang-orang yang beriman di masa di masa lampau. Kalau yang seperti ini, anak ingat saudara-saudara kita di Cina ya. banyak di antara kaum muslimin oleh pemerintah komunis Cina mereka diperintahkan untuk atau dipaksa untuk menanggalkan identitas keislaman mereka ya. ada seorang wanita muslimah ketika itu gara-gara ada wisatawan Cina datang ke Uyghur ya kemudian dia bawa kamera dia bawa kamera kemudian ada wanita, ya sudah tua sebenarnya, kemudian pakai jilbab, pakai kerudung, pakai kerudung, kemudian tertangkap oleh kamera, dia pakai kerudung. Begitu lihat ada kamera, dia langsung lepaskan, tapi sudah sempat tertangkap, dia pakai jilbab. Kemudian sampai ini laporan ke pihak yang berwajib, maka rumahnya diratakan dengan tanah. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak di antara mereka. Waktu di Yaman saya pernah punya teman orang Uyghur Semoga Allah menjaga beliau. Itu setiap malam sebelum tidur tuh dia cerita tentang bagaimana keadaan mereka. Ya, Uyghur itu daerah kaum muslimin, banyak masjid-masjid. Ya. Masjid-masjid ditutup oleh mereka, nggak boleh sholat. Sampai satu ketika ketika ada teman ini ya, singgah mau sholat di masjid, masjidnya ditutup, Lalu dia coba cari jalan ke sana ternyata di dalamnya polisi-polisi Cina sedang main mahjong. Ini peruturan mereka sendiri ya. Seperti itu. Ini kalau ada wanita-wanita Uyghur itu yang pakai baju panjang sedikit ya polisinya langsung bawa gunting. Langsung digunting ya. Tapi siksaan yang di yang terjadi pada umat-umat terdahulu ya parah juga lebih parah dari apa yang dialami oleh kaum muslimin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuja'u bil minshar Jadi diletakkan sebuah gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala tersebut sehingga terbagi menjadi dua. Fayumshatu bi amshatil hadid. Ya, maduna wa Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir dari besi. Sehingga daging dan tulangnya terpisah. Fama yasudhu dhalika an dinillah. Dan siksaan yang demikian berat ini tidaklah memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan semangat kepada para sahabat. Umat-umat terdahulu siksaannya lebih parah, ya daripada apa yang kalian alami ya dan mereka tidak me memalingkan keimanan mereka tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya pama yashudduhu zalika siksaan demi siksaan yang mereka terima tidaklah memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam wallahi

bahwa kaum muslimin pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Hatta Sampai seorang pengendara dia bisa berjalan dari kota Son'a sampai ke Hadromaut Ini adalah dua daerah yang terkenal di Yaman, Son'a, ibu kota Yaman. Sekarang, kemudian Hadromaut itu terletak di bagian e, bagian timur ya, bagian timur. Jadi Son'a itu di utara Yaman, kemudian e, Hadromaut ya, ini terletak di bagian timur dan ke selatan Yaman. Dan jaraknya cukup jauh ketika itu. Ya. Maka sampai nanti akan tercipta suatu kondisi di mana seorang ya bisa mengendarai kendaraannya dari son'a sampai Kadro Maut tanpa dia perlu merasa takut semuanya aman la ya khafu illallah dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah wa dhib'a ala dan juga mengkhawatirkan uh, serigala yang akan memakan kambingnya jadi yang dia khawatirkan bukan lagi masalah keimanannya semuanya aman ya tidak ada lagi orang yang disiksa karena keimanannya walakin nakum tasa jilun akan tetapi kalian ya tergesa-gesa ya bersabar ya bersabar karena memang ini adalah konsekuensi terhadap keimanan yang ada pada diri seorang hamba baik inilah beberapa fragmen ya dari siksaan-siksaan yang dialami oleh para sahabat ridwanallah alaihim ajmain para ulama menyebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya hikmah dari fragmen-fragmen yang kita sebutkan ini siksaan demi siksaan yang dialami oleh kaum muslimin di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang pertama kita bisa menyadari demikian besar nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ketenangan dan kebebasan dalam beribadah. Ya. Yeah. Luar biasa. Kita sekarang berada dalam keadaan yang sangat nyaman dalam beribadah. Apa kurangnya panjenengan untuk beribadah? Ya, kita bisa sholat, ya berjamaah, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, ya bisa berzikir, bisa menampakkan identitas keislaman kita, walaupun memang ada suara, suara sumbang di sana, tapi tidak terlarang. Ya, bahkan kita menunjukkan identitas keislaman kita pakai jenggot, ya pakai jubah menampakkan keislaman, walaupun ada suara sumbang, kita nggak menyaksikan ada sebagian orang yang mengatakan radikal dan lain sebagainya, tapi tetap aman, gak ada yang mengganggu. Alhamdulillah. Ya, bisa kajian. Ya, berapa kajian di sini? Ada berapa kajian di masjid kita? Ya, empat, lima, masya Allah. Maka harus banyak-banyak bersyukur. Harus banyak-banyak bersyukur. Ya, di tempat-tempat lain, ya saudara-saudara kita kadang mereka menunjukkan keislamannya saja nggak bisa. Ya, terancam masuk penjara. Saya punya teman dulu. Hanya karena melihara jenggot saja dia dipanggil polisi di Mesir. Di Mesir padahal waktu itu. Hanya karena dia punya jenggot sampai harus dijemput oleh kedutaan besar. Dan itu nggak tahu dia nggak dia apa-apain. Dia masuk penjara saja karena punya jenggot. ya. Ada sebagian tempat orang etikaf, Kalau saya tidak salah di Tunisia juga. Iktikaf dibubarkan oleh polisi. Etikaf kumpul-kumpul di masjid. Alhamdulillah, banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Makanya ini dijaga. Sabar-sabarlah. Kalau misalnya ada kekurangan dari pihak pemerintah, ya jangan kemudian bikin kekacauan ya. Lihat kondisi diaman Yaman itu ya, dulunya aman, tapi mulai ketika ada orang yang protes kepada pemerintah, muncul pemberontakan, muncul demonstrasi, ganti pemerintahan, pemerintahannya tidak lebih baik. Pemerintahannya lemah, kemudian muncul pemberontakan syiah, Ayo coba lihatlah keadaan zaman sekarang. Kasihan sekali lihat saudara-saudara kita di Yaman. Anak-anak tuh sampai tulang-tulangnya nonjol. Padahal sebelumnya aman. Tapi ya itu. Ya karena mungkin tidak bersyukur tadi. Keadaan seperti ini gak bersyukur. Pengen merubah. Tapi ternyata keadaan ya tidak berubah menjadi lebih baik. Suriah di Suriah bagaimana keadaannya. Tidak sabar dengan pemerintah. Akhirnya coba lihat bagaimana Suriah. Hancur berantakan. Ya rakyatnya bertebaran di berbagai negara jadi pengungsi. Makanya kita banyak-banyak bersabar. Kita berada dalam nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, barakallahu fiikum bahwa keadaan kita di dunia ini, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang dipenuhi dengan harta ini bukan patokan kemuliaan. Kita lihat para sahabat diperlakukan dengan demikian rendah oleh kaum musyrikin. Bilal tadi bagaimana keadaan beliau? Digeret seperti binatang. ...ditelentangkan tubuhnya di atas padang pasir, tapi apakah ini membuat mereka rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Makanya, kehidupan dunia itu bukanlah patokan kemuliaan. Para sahabat yang direndahkan justru mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau misalnya kita ketika berpegang teguh dengan prinsip agama, ...kemudian kehidupan kita eh, tidak... Tidak seperti orang lain, misalnya orang lain karena uh, dia berapa tidak pandang lagi halal haram, akhirnya semua harta masuk bisa punya ini bisa punya itu rumah mewah mobil mewah. Sementara kita berpegang dengan prinsip agama kita tidak seperti mereka keadaannya ya sabar kita. Allah itu tidak melihat apa, apa harta harta kita tuh nggak dilihat. Yang Allah lihat itu bagaimana keistiqomahan kita dalam berpegang teguh kepada agama. Walaupun mungkin miskin, walaupun mungkin cuma hidup sederhana tapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa ujian ini merupakan seleksi bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ayah Sabunas, an an yaqulu wa hum la Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman kemudian tidak diberi ujian? Ya, ketika kita menyatakan bahwa kami beriman, kita beriman, ini ada konsekuensinya, akan ada ujian. Maka kaum muslimin di kota Mekah itu adalah kaum muslimin yang benar-benar terseleksi. Terseleksi dengan ujian tadi. Mereka benar-benar orang yang beriman. Berbeda dengan kondisi di Madinah. Di Madinah ada kaum munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul dan gerombolannya. Mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Ya, Tapi tidak ada ujian terhadap mereka. Jadi dia bebas-bebas saja mengucapkan orang. Mengucapkan bahwa dia dia beriman. Berbeda dengan sahabat yang ada di Mekah. Kalau mereka mengatakan kami Muslim, berarti mereka benar-benar orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami ujian, keimanan mereka itu teruji. Ya. Kemudian hikmah lainnya dari siksaan yang didapatkan oleh para sahabat adalah munculnya simpati dari sebagian orang. Ya, ketika kaum Muslimin tetap berpegang eh, kokoh dengan keimanannya, walaupun disiksa dengan berbagai macam siksaan mereka tetap memegang prinsip keimanannya maka ini menarik perhatian sebagian orang karena orang yang sudah berpegang dengan uh, sesuatu ya walaupun disiksa dia tetap berpegangan maka orang akan berpikir apa yang dia pegang? Orang ini pasti yakin bahwa yang dia pegang adalah sebuah kebenaran. Akhirnya orang-orang ini tertarik ya. Kenapa kok mereka bisa seperti ini? Apa yang mereka pegang? Apa ajarannya? Ya. Dan e, siksaan yang dialami oleh kaum Muslimin ini menimbulkan simpati dan akhirnya kemudian berujung dengan masuk Islamnya sebagian musuh-musuh Islam. Di antaranya siapa? Umar Khattab. Umar termasuk orang yang suka menyiksa, memberikan siksaan kepada para budak. Ya sampai ketika itu ada seorang budak yang disiksa habis-habisan oleh Umar. Ya sampai kemudian Umar Saking eh, apa demikian gencarnya siksaan kepada budak tersebut Umar capek. Tapi dia tidak meninggalkan keimanannya, maka Umar mengatakan kepada budak tersebut, "Tidaklah aku meninggalkan siksaanmu kepadamu karena aku capek." Ya. Nah, ini eh, suatu ketika akan apa? akan menimbulkan rasa simpati dari Umar bin Khattab sampai kemudian beliau masuk Islam dan menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini ya mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kita sampaikan ya jagalah keimanan kita dan banyak-banyak bersyukur dan manfaatkan ya salah satu bentuk syukur kita adalah kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sebaik mungkin. Ya in syakartum la azidannakum kafartum inna syadid. Apabila kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Namun ketika kalian kufur tidak menyadari bahwa kalian berada dalam nikmat sesungguhnya adab Allah subhanahu wa ta'ala itu amatlah pedih mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh